Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Back again to channel Junot RRTP, information and holiday channel. Channel Junot RRTP, every day is holiday. Today, channel Junot RRTP update information and popular tourism waterfall in Bali, in Gianyar Bali, Dagandungan Waterfall. Oke Sobat Gaskan, jadi hari ini kita akan melihat situasi dan update terbaru kawasan wisata air terjun yang populer di kawasan Bali, depannya di kawasan Gianyar Bali, di kawasan dari Desa Kemeno, Banjar Tegenungan, Sukewati Gianyar. Nah, ini dia kawasan dari Tegenungan Waterfall atau juga yang dikenal dengan nama lain yaitu Blang Singa Waterfall. Ya, jadi kalau arah dari kawasan Desa Kemeno, Banjar Tegenungan, Sukewati Gianyar, ini namanya itu adalah Tegenungan Waterfall. Dan kalau dari kawasan dari Belah Batu, kawasan dari Desa Blang Singa, Banjar Blang Singa, ini namanya Blang Singa Waterfall Sobat Gaskan. Nah, kalau dari akses dari Desa Blang Singa ataupun Banjar Blang Singa dari atas sana, dari atas air terjun. Jadi kalau dari Tegenungan ini dari sebelahnya, dari depan air terjunnya. Nah, ini dia salah satu spot yang ada di kawasan dari air terjun Tegenungan. Ini adalah kolam ataupun natural spring waternya. Jadi kalau Sobat Gaskan dari arah Tegenungan, Sobat Gaskan bisa akses ke sana. Tapi kalau dari kawasan Blang Singa itu Sobat Gaskan dikenakan tarif lagi Rp20.000 kalau naik ke sini. Jadi batasnya ada sebelah sini untuk dari kawasan dari Blang Singa, dan di sebelah sana tepat di ayunan sana itu untuk kawasan dari Tegenungan. Jadi aksesnya ada dua. Jadi kalau Sobat Gaskan mau naik ke tebing sana, kalau tebing batu itu, tapi dari arah Tegenungan itu bayar lagi Rp20.000 Sobat Gaskan. Nah, inilah suasana hari ini. Jadi untuk hari ini cuaca Bali cerah ya Sobat Gaskan, masih cerah seperti biasanya, dan debit air di kawasan air terjun Tegenungan hari ini lebih kecil dari biasanya. Biasanya sampai menyentuh tebing di sebelah kanan itu, tapi hari ini tidak Sobat Gaskan. Jadi kemungkinan debit airnya lebih kecil karena ya masih musim kemarau di kawasan Bali hari ini Sobat Gaskan. Nah, inilah suasananya di kawasan dari air terjun Tegenungan yang sangat populer di Bali tentunya. Wajib ke sini Sobat Gaskan kalau berkunjung ke Bali. Nah, kita akan lanjut lagi, nanti kita akan keliling-keliling di sini lihat suasana di kawasan dari air terjun Tegenungan. Tadi ada yang baru, ada pool ya di sana, ada kolam berenang di sana. Nanti kita akan lihat di sana Sobat Gaskan, ada kolam berenang baru di kawasan dari air terjun ini. Jadi Sobat Gaskan kalau mampir ke sini jangan lupa ke sini, itu ada pembaruan-pembaruan baru. Jadi Sobat Gaskan kalau mau ke sini pasti setiap harinya ada pembaruan lagi di kawasan air terjun ini Sobat Gaskan. Nah, selamat menyaksikan, inilah suasana terbaru di kawasan dari air terjun Tegenungan Waterfall Gianyar Sukewati Bali.
Oke sobat saya, jadi itulah perjalanan liburan kita hari ini ke kawasan dari air terjun yang sangat populer di Gianyar Bali, yaitu kawasan dari Tegenungan Waterfall sobat sekalian. Nah, sangat ramai sekali dan semakin sore semakin ramai wisatawan yang berkunjung. Kebanyakan juga wisatawan-wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan dari air terjun Tegenungan. Ya, di bulan November ini kebanyakan itu adalah wisatawan mancanegara. Jadi kalau wisatawan domestik itu ya nanti kemungkinan di bulan Desember, di pertengahan, di bulan Natal. Jadi kita akan selalu update suasana-suasana dan perkembangan dari pariwisata Bali dan juga tempat-tempat wisata di Bali sobat Gaskan. Nah, terima kasih banyak sobat Gaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam Gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.